pos polisi. Polsek Sewon, pos tru. AC mau kemana itu ya, jalan kaki yuk ke barat tuh ya. Barusan jumpa dengan Pak Agus AC ya. Mau kemana pagi-pagi Pak Agus lewat, padahal jaraknya sekitar setengah kilo ya, setengah kilometer ada ini, lebih malah 800 meter. Agus Asih mau kemana pagi-pagi? Jalan kaki lagi. Kemana? Itu tadi nih, yang pakai baju lorek. Hampir kepul sebentar ya untuk video karena LS234. Tiga juga pas mendarat nih. Pas 253 mendarat dan ALS 234 juga sudah merapat ya. Baru saja mendarat ALS 253. Mau mudik Bang Sangkot, sehat. Mau mudik ke Jatim ini sama keluarga untuk jemput orang tua. Ada acara hajatan di sini toh hari Jumat berikutnya. Makanya saya kadang lebih pagi mau lewat. Lihat Bang Sangkot tadi jus masuk langsung putar balik. Dari mana tuh pagi? Anu Bang Arab mau jemput orang tua mau balik ke Lamongan. Dari iya. Itu sama anak-anak sama istri mau berangkat. Lancar Bang Sangkot. Sos ya. Mana nasinya? Itu. Oh iya iya iya. Saya ambil. Iga. Bang Ucok yang bagi ya, nonton ya saya. Wah ini pada makan nasi kota ini ya. Oh ada juga Pak. Apel. Bakir. Apa? Apel. Udah. Udah. Wah, ini mah. Sama istri sama anak-anak. Cuma jemput aja nanti terus pulang. Apa? Ya, kalau sini Lamongan perjalanan 8 jam lah, 7 jam lah paling lama. Dari sini bisa mulai ya. Iya. Iya. Sambal. Oh, dari sambal. Ini nih. Mau dapat belum ini dari belakangnya. Dikasih oleh-oleh Bang Sangkot. Keripik apa ini Bang Sangkot? Tapi nggak tahu, pedas ini. Pedas? Nanti... Wah, keripik sambal nih. Oke. Iya, makasih ya. Makasih ya Bang Sangkot ya. Oke. Bang Arab, terima kasih. Sambil makan mie? Iya. Oke lah. Bang Monang mana? Tidur? Ya bawa Bang Sangkot nih tadi. Pak Ketua juga masih modem. Masih kemana? Dijemputan. Oh, dijemput. Tujuannya?
nganter nih adik UMY. UMY. Bareng 253 gimana? Mantap. Mantap ya. Dapur si kota. Apa? Dapur si kota. Dapur nasi kota. Dapat minum, dapat nasi kota gitu ya. Servisnya mantap ya. Oke, besok kalau pulang lagi ke Medan bareng 253. Iya. Oke. Dicatat nomornya. Udah dicatat. Ini yang yang tinggal nanti. Iya. Bapaknya suka ngapa? Kan kemarin duduk di depan sebelah kanan. Sudah kebagian nasi kotak, jangan nangis nanti kalau ditinggal. Selisih waktu tiba dengan LS 234 kata Bang Sangkot nggak lama karena tadi masih ada sewa di sini. Bang Sangkot masih ada sewanya LS 23 di sini. Nggak ada servis ini, cuma cek aja. Lah kemarin pas waktu arah ke Medan minta ring apa itu Bang Sangkot? Oh itu bukan buat kita. Wah. Buat mobil di Medan. Pikir saya loh, yang rusak gardang kok mintanya ring untuk perseneleng. Ya. Nah itu Pak Ketua. Makanya si Aziz juga ada judul YouTube-nya kan? Iya. Ada tiga travel katanya. Makanya aku diamin aja. Aku bingung makanya. Loh, yang dibongkar gardang kok di situ ada, wah ini gimana sih Pak Ketua yang kebingungan. Nanti sepapo di jalan itu kasihan nanti nyari order deal-nya. Tapi udah aman untuk gerangnya kemarin. Itu kemarin berarti ganti crown wheel pinion semuanya. Oh, jadi udah gak bunyi loh sekarang. Kalau kemarin kan suaranya agak kemarin muntirnya salah setel. Oh. Setelnya rapat semua. Lahar dobelnya di setelnya rapat. Kan ada kunus buat jarak itu. Iya. Pikirin dah orang itu biar rapat. Oh. Habis lah laharnya semua. Tapi alhamdulillah sampai Medan ya. Alhamdulillah. Kalau aku udah gini jantungku. Ya, kalau di jalan ya repot. Makanya kami jos terus biar cepat dibongkar. Kan sampai setengah 10 pagi. Kalau crown wheel penyonya 16.26 itu berapa harganya Bang Sangkot? Mahal. Mahal ya. Tembus berapa? Kalau diesel kan 3 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau ini komplit semua 30-an. Alah, ada. Mahal mahal ya. Ini yang 2 tali bongkar ini jadi 10-an. Ngeri ya, ternyata sama 4 juta sekian. Iya. Cuma satu lahar yang diganti. Dua lahar yang diganti. Oli sama pan. Tapi untuk ini ganti lahar 3 biji. Oh. Sama oli. Ngeri ya biayanya ya teman-teman ya. Untuk gardan bisa tembus 30 juta itu wis aduh. Kemarin tulang Rizalnya ganti radiator 16 juta itu kemarin di Medan. Iya, tapi panasnya atau ampere panasnya aman, udah nggak naik lagi. Oke lah Bang Sangkot, ini saya tak mohon izin karena memang saya perjalanan masih 7 jam ya. Jadi nanti kalau besok tidak bisa memvideokan pemberangkatan 253 ya, semoga doa saya 253 lancar selamat sampai Medan. Karena kalau saya sebenarnya nanti pengen nginep semalam pagi pulang. Nah nanti bisa memvideokan, ini perjalanan kan cepet nanti kalau lewat tol. Makasih ya Bang Sangkot ya, oleh-olehnya ya. Wah ini dikasih oleh-oleh Bang Sangkot nih. Makasih Bang Sangkot. Bang Rahab, saya berangkat ya. 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 Untuk LS 234 ya ada di depan sana ya. Tuh. Oke ya teman-teman, saya pamit dulu, saya mau ke Lamongan. Makasih Bang Sangkot. Ya. Dikasih Bang Sangkot keripik. Keripik apa? Keripik sinjai.
Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.